Pemirsa Kreator Channel, selamat berjumpa kembali. Kita akan mengangkat topik Dear Pak Jokowi, tolong pecat Sri Mulyani. Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule meminta Presiden Jokowi untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal tersebut dikatakan terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Menko Sri Mulyani semakin tidak pro rakyat. Diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan cukai hasil tembakau atau CHT dan harga jual eceran HJI rokok bakal naik pada bulan Januari 2020. Menurut dia, kenaikan CHT dan HJI dipastikan akan berdampak langsung terhadap perusahaan rokok di Indonesia, khususnya para pekerja. Para pemirsa, karena itulah ia minta Presiden Jokowi untuk menimbang ulang posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Pak Ed Jokowi, mohon pecat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kebijakannya menghisap rokok, menyusahkan rakyat, berpihak kepada asing, bukan kepada rakyat Indonesia. Cuitan dalam akun Twitter pribadinya, Jumat 29 November 2019. Para pemirsa diketahui juga, Iwan sempat mengkritik terpilihnya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Ia menyebut Sri Mulyani menteri yang doyan ngutang. Kalau atasi defisit hanya dengan cara berhutang, kita tak butuh Menteri Keuangan yang lulus Amerika, cukup tukang kredit saja, Pak, ucapnya. Demikian cuitan Twitter dari salah satu pengguna Twitter, yaitu Iwan, menyampaikan demikian. Perlu membaca semua kebijakan yang ada, disikapi dengan bijaksana. Demikian yang disampaikan oleh Kreator Channel. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Selamat sore.